Baru-baru ini beredar di Facebook foto dua tokoh masyarakat Buton Utara, yaitu Jumsir Lambau dan Darmawan Wiridin, yang berfoto bersama salah satu calon bupati Buton Utara, yaitu Ridwan Zakaria. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Ridwan Zakaria diusung oleh Partai Amanat Nasional untuk maju di Pilkada Buton Utara 2020 ini. Beredarnya foto tersebut membuat masyarakat di Buton Utara bertanya tentang status kedua tokoh itu, karena diketahui Jumsir Lambau ini adalah salah satu politisi PDI Perjuangan di Buton Utara dan sekaligus mantan ketua dewan pengurus cabang di Buton Utara. Sedangkan Darmawan Wiridin adalah salah satu tokoh pemuda di Butur yang dulu digadang-gadang akan menjadi calon wakil bupati Buton Utara yang akan berpasangan dengan Aswadi Adam. Namun akhirnya Aswadi Adam memilih Fahrul Munamat sebagai wakilnya untuk maju di Pilkada Butur 2020. Berikut wawancara dengan Ridwan. Demikian Kasrun Arditoris Bau-Bau Pos TV Channel melaporkan dari Buton Utara, Sulawesi Tenggara.